peserta tetap dalam kegiatan ini, satu kabupaten mengirimkan satu kesenian tim reog, satu kesenian tim jadilan. Kemudian khusus tuan rumah itu mengirimkan dua tim jadilan, dua tim reog. Jadi kesemuanya ada 12. Masyarakat akan lebih mudah mengenal. Ke anak-anak juga nanti akan senang menyaksikan. Setelah senang menyaksikan, mereka kemudian bisa belajar seperti apa atau itu cerita sejarahnya, legendanya seperti apa, dan kemudian masyarakat akan lebih tertarik dengan budaya tradisi setempat seperti itu.